Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, untuk dapat update video terbaru. Dua, udah tua, bangkotan, masih ribut aja. Pusing pala gue. Mendingan lo berdua cari anak-anak. Suruh si Rojak aja. Ngapain gue cari anak-anak? Mendingan gue cari bidadari. Bidadari dari Hong Kong. Dah, ini buktinya selendang. Ini pasti selendang bidadari itu. Mimpinya ketinggian lu, Jack. Gua buktiin. Lu pergi dah, jauh-jauh dah. Kalau bisa jangan balik-balik lagi kemari. Ikut aja tuh sana sama bidadari comberan. Dia puas ributnya. Lumayan, Gi. Si Rojak tuh buat hiburan, Gi. Gi, kita siap-siap, Gi. Siap-siap kemana? Gua ngerasa bakal ada bencana besar nih. Ngeri kali, Gi. Bencana besar maksud lu apaan, Bi? Gua gak bisa terangin sekarang. Ini ada hubungannya sama anak-anak? Udah, lu jangan bawel dulu deh. Gua butuh konsentrasi tingkat tinggi. Mendingan lu bikinin gua kopi dulu deh. Hey, Bim, kopi lu. Udah gua bikinin. Panas, Gi. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Salam. Hati. Alhamdulillah, lu udah selamat. Udah, lu istirahat dulu. Mandi. Ya, ntar lu cerita sama Babe. Iya, Be. Om. Hei. Apaan sih? Nggak liat gue lagi konsen. Ini. Alhamdulillah, Pati selamat. Tinggal Fahnya sama Chelsea. Gue heran. Gua kok bisa lupa ya, ini kejadian alam seperti gini nih. Tapi, gua bisa ngerasain, pasti terjadi sesuatu yang besar. Moga-moga ya cuma hujan deh. Hujan air, bukan hujan duit. Lama-lama gua kayak orang singit nih, ngikutin Bima liatin ke atas terus. Pahit amat lu bikin kopi. Ya elah, timbang gula aja lu pelit amat. Rasanya lu kasih gula apa belum? Lu pikir gua dukun kali? Kali lu doyan kopi pahit. Ya tega lu sih. Ya parah. Lepasin! Tolongin gue! Ayo tolongin gue! Gua mau ketemu Farah. Ayo lepasin. Aduh, pusing deh gue. Udah gangguan jiwa, tapi tetap aja masih arogan. Lo laki, cerewet kayak perempuan. Hah? Nih, rasain nih. Nah, lihat kan? Sekarang dia diem. Wah, hebat banget sih kakek ini. Bisa bikin orang gagu. Apa kamu lihat-lihat mau main-main sama kakek lagi? Enggak, kek. Kakek, lu lawan yang beginian aja udah tepar gimana sih? Lu pasti lupa jurusnya. Udah biar gua aja yang beresin. Emang mau jurus apa? Ini baru nih. Burung hantu tidak pernah ingkar cinta. Kamu harus bertanggung jawab karena mustika itu gagal kita ambil. Sembarangan. Kenapa jadi gue yang harus tanggung jawab? Emang gua cowok apaan harus tanggung jawab? Kita serang tiga arah matang. Di sini sempit. Keluar yuk, berantemnya enggak lega. Maju lo. Serang. Burung hantu. Thank you.
sini. Jack, lu bantuin gua dong Jack. Tadi jurus burung hantu gua kurang mempan. Sorry ya, gua nggak sempat. Gua mau cari bidadari yang pantas pakai selendang ini, oke? Ah, lu ada-ada aja. Ya udah, gua pinjam selendang. Hebat nih jurus gabungan kita, Jack. Kentut lu mantap. Kurang ajar. Hai saudaraku, orang ini tidak penting. Tapi kita cabut dari sini. Dasar jurus kampung. Hai. Yah, pada kabur tuh. Kagak tahan dia sama kentut lu, Jack. Jack, gua jadi ingat petanda langit. Jangan-jangan ini ya bencananya. Gak mungkin, ini sih bukan bencana. Aduh, Olila, gua puyeng nih. Ntar lagi kayaknya nih, pingsan nih. Wah, melehoi dah dia. Ah, payah dah. Yaudah, sini gua gendong lu. Set, amat ya. Masalah itu kali ya. Aduh, gua gak nyangka bini gua kaya banget. Tahu gitu, kalau usah gua kerja jadi kuli. Gua jadi penasaran. Apa iya Bang Husin cuma sayang duitnya doang daripada sayang sama gue? Bodo amat ah, gue kagak gubris. Gue emang kangen banget sama Bang Husin. Gue sayang banget sama Bang Husin. Gue kagak bisa hidup tanpa Bang Husin. Gue udah terlanjur cinta mati sama Bang Husin. Bang Husin! Bang Husin! Abang, nih Bang, aku bikinin kopi spesial buat Abang. Lah, si Ani dateng lagi. Gua harus ngumpetin, kalau ketahuan bisa dikuras sama Ani buat ke mall. Gua kagak haus. Lagian kopi bikin darah tinggi gua naik. Bang, Abang tahu nggak bedanya kopi sama Ani? Nggak tahu. Kalau kopi bisa menyebabkan penyakit jantung. Nah, kalau Ani jantung hati Abang. Receh banget sih lu nih. Enggak. Bang. Minum dulu sedikit. Ini spesial loh Bang. Aku buatnya dari subuh. Ayo Bang, sedikit aja. Kagak mau, gue kagak haus. Ini enak banget. Serius? Iya, gue cobain ya. Gitu dong. Gue terpaksa nih gara-gara lu. Gimana rasanya? Kopi ini enak banget. Lagi pas lihat lu nih, jadi adem. Abang, aku itu memang bikin sejuk, ya kan Bang? Iya. Yeah. Tunggu dapat kopi. Bang, Abang kenapa sih kok gelisah begitu duduknya? Ambilan Abang kambuh. Kagak, ini kopinya saking enak kopinya jadi gerak-gerak gitu. Iya Bang, soalnya itu kopi ya dibuat dari subuh dengan doa yang sangat tulus dari hati aku. Apa sih Bang? Enak, kopinya enak. Gua jadi sebel banget dah. Gua udah ngasih duit banyak nih, tapi kagak dimaafin juga. Giliran si Ani aja cuma modal kopi. Kopi murahan tuh, langsung bisa nempel. Aku harus menemui Ren sekarang. Aku yakin Mas Rola gak mungkin marah sama aku setelah tahu bahwa keluarganya akan menyelakai aku dan anak-anaknya.
Dia pasti akan melindungi aku dari kejahatan saudara-saudaranya itu. Alhamdulillah, berkat pertolongan dari Pak Bima, sakitku sudah banyak berkurang. Jadi aku bisa pergi sekarang. Kita harus mengumpulkan saudara kita untuk menghabisi kampung Jawara. Iya, aku setuju. Kita habisi orang-orang yang ada di kampung Jawara. Kita kumpulkan semua manusia serigala. Kalau bisa kita ratakan kampung Jawara. Astagfirullahaladzim. Jadi mereka merencanakan menyerang kampung Jawara. Gue khawatir, karena gue dijadi manusia serigala, orang-orang kampung Jawara bakalan takut ngeliat gue di sini. Tapi gue harus kuatin diri, karena gue pengen ketemu sama ibu. Gue kangen sama ibu. Mana sih, lama banget gue tungguin. Gue mau ngecek keadaan Andini dulu. Aduh, udah kagak usah lu liat Andini deh. Gue udah periksa semua kamar kosong, kagak ada siapa-siapa. Jangan-jangan diculik sama manusia serigala dia. Eh, lalu lagi manusia serigala. Emang lu kagak mudeng? Udah gua usirin tuh manusia serigala dari kampung Jawara. Kagak bakal datang lagi. Gak tau kalau besok-besok. Udah, sini ikut gua. Aduh, lu mau bawa gua kemana sih? Eh, sini lu mau kemana? Lu ngajak gua keluar tapi lu diam di sini aja. Lu lihat malam itu. Gak ada apa-apa. Ya lu emang buta lu ya. Lu lihat kagak itu pusaran yang punya tenaga gede banget tuh. Iya, gua kagak tahu lu punya kelebihan lihat itu, enggak semua orang bisa ngelihat. Kasih tahu gua ada apa sebenarnya. Masa lu kagak lihat sih merah begitu? Warna merah. Iya. Itu fenomena alam, kejadian alam yang terjadinya hanya 100 tahun sekali, tau enggak? Itu gerhana bulan merah. Gerhana bulan merah itu dimanfaatin sama pendekar-pendekar buat narik tenaga dalam biar lebih gede lagi. Aduh, makin gua kagak ngerti dia omongan lu, Bim. Tapi gua sebenarnya gua ada yang lupa gua. Gimana cara ngambil kekuatan dari gerhana bulan merah itu? Aduh, yang tadi aja gua enggak ngerti, sekarang gerhana bulan merah lagi makin enggak ngerti lagi gua dah. Lu emang dari dulu agak mudeng-mudeng, susah dikasih taunya. Gua jadi khawatir nih. Biasanya apa yang lu rasain bakal terjadi. Ini pasti akan ada terjadi kejadian besar di kampung Jawara nih. Nah, lu tahu kelebihan gua. Terlalu. Gua mikir dulu nih. Soal gimana caranya ngambil kekuatan dari gerhana bulan merah. Loh, itu kan Kapati. Ayo kita minta bantuan. Ayo. Kapati, Kapati. Kenapa? Hah? Itu, Angga. Kalian pelan-pelan dulu. Angga kenapa? Di sana ada serigala jahat. Mengeroyok Angga, Kak. Angga mau dikeroyok sama serigala. Iya, Kak. Iya, Kak. Cepetnya tolongin Angga. Yaudah. Sekarang kalian pulang ke rumah. Kalian kunci pintu rumah kalian. Iya, Kak. Yaudah, hati-hati. Cepetan. Saya harus kasih tau Babeng ya. Dia pasti gak sempet. Yaudah deh, saya tanganin sendiri aja. Ren, cepat lari kabur dari sini, Ren, kabur! Ibu pergi dari sini, Ibu, cepetan, Bu! Ibu gak mau pergi dari sini, Ibu gak mau! Aku mohon sama Ibu pergi, Bu, aku mohon. Sebentar lagi, kamu akan mati bersama ibumu, Ren. Aku ingin sekali melihat kamu mati di pangkuan ibumu. Aku mohon. Tolong jangan sakiti anakku. Kalian bisa nyakitin aku, biar aku yang tanggung semuanya. Aku mohon lepasin anakku. Bu, jangan lakukan, Bu. Ren, biar ibu tanggung semuanya. Satu, ibu minta kamu janji sama ibu. Kamu harus tetap jadi anak yang baik. Maafkan aku, Bu. Aku gak bisa janji sama ibu. Aku udah berubah menjadi manusia serigala, Bu. Buat ibu, kamu tetap manusia. Ibu gak pernah melihat sisi buruk di hati kamu, Ren. Bu, aku mohon cepat pergi dari sini, Bu. Di sini bahaya, Bu. Cepat, Bu. Ibu gak mau
pergi.